Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya saudaraku semua? Semoga kita semua masih tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusan kita dan lancarkan rezeki kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini bos kita mau ke tempatnya Kicau Alam Channel, karena kemarin itu kan kita memberikan dia satu ekor burung kutilang, kita bantu rawat, kita minta bantu dia rawat. Karena kemarin itu saat kita membolang mencari sarang burung, kita menemukan satu ekor burung kutilang yang butuh pertolongan. Jadi hari ini kita akan pantau ke tempat dia. Kalau dia sudah benar-benar sehat, insya Allah akan kita rilis kembali. Karena kita cuma minta bantu, minta tolong dirawat aja, karena dia butuh pertolongan karena burungnya lagi sakit. Nah, sebelum kita ke sana guys, kita beri makan dulu burung-burung rawatan kita. Di sini ada burung elang sudah balik. Kita akan panggil dia dan beri dia makan. Hah? Nah, makan paha ayam guys. Ini saya berikan dia paha ayam ya. Makannya, oh enak sekali guys. Kita coba terbangkan. Ya, ya, burung alap-alap tikus. Ini ekornya udah jatuh, guys. Saya rasa dia bertarung karena memang sering banget dia bertarung sama burung alap-alap yang liarnya. Saya rasa karena dia bertarung makanya ekornya copot satu. Ah, itu ada burung jalak lagi yang baru balik guys. Makan terus. Hah? Oke guys, sekarang saya beri dulu dia makan. Nanti setelah dia siap makan, baru kita beri makan burung-burung yang lainnya. Dan setelah itu kita baru berangkat ke tempatnya Kicau Alam Channel.
Guys, ini sudah balik burung jalak, burung kutilang ya. Ah, ini ada sri gunting guys, yang dewasa, yang besarnya ya. Lain tak pada kemana nih guys? Burungnya kita coba panggilnya dulu ya. Guys, ini ada pelatuk bawang. Ini rawatan kita yang ada kita buatkan videonya saat kita mendapatkan si burung pelatuk bawang ya. Sekarang sudah lumayan keren deh guys. Si burung pleci entah kemana guys. Biasanya sih dia sore dia balik ya. Tapi ini belum balik. Mandi, 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 mandi. Thank you.
Jambulnya guys. Jambulnya cantik banget dah. Nah ini dia guys, ini siri gunting yang masih muda ya. Ah ini dia. Ini siri gunting yang masih muda. Yang sudah dewasa sudah kita kasih makan tadi, ini baru balik dia. Nah di sini guys ada burung hantu, tapi dia masih belum mau makan ya. Kenyang dia, udah makan ayam juga tadi. Terbang, kita biarkan saja guys. Sekarang ekornya udah mulai nampak panjang guys ya. Mandi terus, mandi. Oh, mandi dia guys. Mandi dulu, mandi. Udah om, boleh-boleh guys. Burung-burung ini memang biasanya suka mengambil semut, dan cairan asam yang ada pada semut itu biasanya akan dijadikan untuk membersihkan bulunya ya, agar bulunya mengkilat. Itu dia pakai semut tuh, ada semut di paruhnya. Semut tuh diambilnya. Ambilnya semut untuk membersihkan bulunya guys. Nah guys, itu ada nampak si macan akar. Kita coba rekam sedikit ya, itu dia macan akarnya. Nah guys, ini dia yang menanyakan si jaguar ya.
kebetulan tiba-tiba dia balik, makan rumput dia. Kebetulan tiba-tiba dia balik, jadi kita rekam sedikit guys sebelum dia pergi lagi. Tapi dia cuma sendiri guys, nggak ada si Musang ya. Mana dia tuh? Eh, Jaguar. Pergi lagi, kayaknya pergi lagi dia tuh. Pergi lagi dia. Eh. Agak liar guys, nggak open lagi, kita panggil nggak open lagi dia. Nah oke guys, sekarang kita langsung ke tempatnya Kicau Alam Channel, tapi saya mau ganti baju dulu guys, tadi ada burung yang berak. Habis itu kita langsung ke sana. Pamit ya, lupa. Pre. Nah guys, sekarang kita sudah berada di rumahnya Kicau Alam Channel ya. Di sini ada juga beberapa burung yang di outdoornya. Kita akan melihat perkembangan burung-burung rawatannya dan juga burung kutilang yang kita dapat kemarin lagi sakit. Hari ini akan kita rilis kembali karena kata si rekan kita nih, dia udah sehat kembali burung kutilangnya. Ayo. Ya. Ini ada burung mayar guys. Tuh burung mayar. Lain hal dong. Ini ada burung hantu. Burung hantu yang sembunyi dia guys. Pak, ada Indra ini. Nah, kita lihat di sini kan sangat banyak rawatan anakan burung, rawatan teman kita ke Kicau Alam Channel sangat-sangat banyak. Ini belum bisa di full outdoor karena dia masih terlalu kecil, guys. Dan ini anakan kekep yang kita ambil satu ekor kemarin. Ada burung serici juga, ada trucup, ada keket, ada cipo. Ada pekutut juga guys. Bentar Bobby. Betul. Ya.
Ya guys, ini anakan keket yang kita ambil kemarin. Udah lumayan gede, dia udah lumayan besar ya. Udah bisa terbang dia guys. Itu dia udah sehat, dia udah bisa terbang ya. Nah, jadi seperti yang kita janjikan kemarin, burung kutilang yang kita dapat burungnya sakit, nggak bisa terbang, kita bantu rawat untuk supaya kita sembuhkan aja. Kalau dia sudah sembuh itu kita rilis kembali. Dan sekarang hari ini sudah kita rilis guys, dan dia sudah terbang. Dia udah terbang ke sana tuh, berarti dia udah, alhamdulillah dia sudah sehat dan sudah dirilis kembali dan dilepaskan kembali ke alam guys. Dan di sini banyak banget rawatan temen kita guys, rawatannya Kicau Alam Channel. Nah ini nanti katanya nanti besar anak-anak burung ini semua dirawat di alam tanpa sangkar juga. Dan di sana ada burung bubut, ada burung terujukan, ada manyar, ada juga kutilang yang sudah di outdoorkan di sini guys. Jadi buat saudara-saudaraku semua, untuk perkembangan anak-anakan burung ini mungkin saya nanti nggak sempat kemari, bisa langsung cek di channelnya Kicau Alam Channel. Nah, teman saya sendiri, ini dia. Jadi bisa langsung kunjungi ke channel rekan saya supaya untuk memantau perkembangan anak-anakan burung yang dirawat ini guys. Mungkin sekian dulu perjumpaan kita pada kali ini. Lain waktu insya Allah kita bisa berjumpa kembali. Kita buat video hari ini sedikit cuman untuk melepaskan burung kutilang yang kemarinnya kita dapat di alam dia sakit, dan kita rawat sekarang dia sudah sembuh dan sudah kita riliskan kembali ke alam, karena kami sudah berjanji akan melepas kembalinya ke alam. Dan alhamdulillah hari ini kami sudah menepati janji kami guys. Jadi sekian dulu perjumpaan kita pada kali ini. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam lestari buat saudara-saudaraku semua.